Hampir semua orang takjub ketika melihat film atau membaca buku cerita tentang detektif. Sepak terjang seorang pengintai dalam menyelesaikan kasus memang tergolong menarik untuk diikuti. Karena seseorang detektif biasanya mempunyai banyak akal dan cara jenius dalam mengungkapkan kasus, mulai dari kasus yang sederhana hingga kasus yang paling rumit sekalipun. Lalu siapa sebenarnya detektif itu? Detektif adalah seseorang yang melakukan penyelidikan terhadap suatu kejahatan, baik sebagai detektif polisi maupun sebagai detektif swasta. Detektif swasta biasanya bekerja secara komersial dan memerlukan lisensi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata detektif merujuk pada polisi rahasia atau biasa disebut dengan reserse. Polisi yang menyelidiki kasus atau mencari-cari informasi yang rahasia, tak heran mereka sering disebut dengan polisi rahasia. Sedangkan detektif partikelir atau swasta secara informal, terutama dalam kisah fiksi, sering digambarkan sebagai seseorang tanpa lisensi yang mengusut suatu tindakan kriminal. Contoh detektif fiksi yang terkenal antara lain adalah Sherlock Holmes dan beberapa detektif yang lainnya. Detektif Sherlock Holmes adalah karakter fiksi dari akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang pertama kali dipublikasikan di tahun 1887. Sherlock Holmes diciptakan oleh Sir Arthur Conan Doyle. Holmes terkenal karena kehebatan analisis serta cerdas dan terampil dalam menyelesaikan kasus-kasus yang misterius. Di Indonesia, peran jasa partikelir masih sangat sedikit. Mereka menawarkan jasa seperti pemantauan, mencari informasi pribadi tentang pasangan, data kejujuran partner bisnis atau perusahaan, bukti perselingkuhan, dan sebagainya. Tidak sedikit juga agen-agen penyelidik swasta yang menawarkan jasanya di dunia maya. Cara kerja yang profesional, rapi dan dijamin tidak kentara membuat bisnis jasa yang satu ini tetap bertahan dan ramai pengunjung. Pencari bukti perselingkuhan. Banyaknya kasus perselingkuhan yang terjadi akhir-akhir ini membuat banyak klien yang mencari dan menyewa jasa penyelidik swasta untuk mengungkap bukti-bukti perselingkuhan. Dan satu-satunya jasa pengintai yang spesialis menyelidiki perselingkuhan adalah Jack's Angels. Checks background seseorang. Mencari tahu latar belakang seseorang biasanya banyak diminati oleh orang-orang yang akan melakukan kerjasama bisnis dengan partner bisnis yang baru dikenalnya. Ada juga beberapa klien yang akan menikah namun ingin mencari tahu lebih dalam tentang latar belakang pasangannya. Pencari orang hilang. Ketika salah satu keluarga Anda pergi dari rumah tanpa pamit dan Anda sudah mencari kemana-mana lalu belum menemukannya, maka Anda bisa menyewa untuk menemukan keberadaan orang yang hilang tersebut. Nah, jika Anda menaruh curiga bahwa pasangan Anda selingkuh, silahkan sewa jasa investigasi swasta Jack's Angels. Jasa pemantau ini siap melayani Anda untuk mencari bukti-bukti yang akurat dari perselingkuhan pasangan Anda. Untuk menghubunginya, Anda bisa langsung mengunjungi Instagram @detektifperselingkuhan dan atau cek juga di channel YouTube Detektif Perselingkuhan.